Batu sekarang tuh lagi diikutin makhluk halus. Tuh, di sini ada tulisannya makhluk halus. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih info dulu nih sama kalian. Nah, sebelumnya gue sempet di prank di channelnya QOTD. Nah, dari situ gue diajak kolaborasi dan dikasih challenge oleh tim dari QOTD untuk ngerjain orang-orang di sekitar gue. Nah, mau tahu keseruannya gimana? Pokoknya tonton sampai akhir. Enjoy! Mbak, maaf, Mbak. Ini di sini, Mbak, auranya enggak baik, tahu, Mbak? Kenapa diam di sini, Mbak? Lihat, Mbak. Di sini tuh membaca kepribadian Mbak, tahu, Mbak? Tuh, lihat, Mbak. Mbak tuh sekarang tuh lagi diikutin makhluk halus. Tuh, di sini ada tulisannya makhluk halus. Lihat Mbak batu alis saya. Mbak sendiri di sini kan? Buta lo, mata lo. Enggak. Oh, sama siapa? Sama temen. Oh. Mana temennya, Mbak? Lagi ke sana ke warung. Oh. Saya tuh sebenarnya bisa nerawang, tahu, Mbak? Mbak mau diterawang sama saya enggak? Enggak. Enggak. Eta, Bang. Aura Mbak tuh sekarang lagi nggak bagus karena Mbak lagi jomblo ya? Enggak, saya udah punya pacar. Oh. Udah punya pacar, tapi pacar Mbak yang sekarang tuh nggak bagus banget buat Mbak tahu. Bagusnya tuh saya buat Mbak. Garing, garing, garing. Jadi mending Mbak dari pacar Mbak yang sekarang dekat sama saya aja, nggak apa-apa. Saya teh juga udah lama jomblo. Kenapa curhat? Enggak, semuanya ada panggilan alam yang mengetahui kalau di sini teh jodoh saya gitu. Iya. Mbak percaya nggak hal spiritual natural apa? Apa? Apa sih, Mbak? Apa? Kata? Hal itu loh yang goib gitu, spiritual apa? Spiritual. Bukan. Apa? Itulah yang goib-goib gitu, spiritual. Ya, gitu ya. Spiritual. Apa? Spiritual. Oh, iya, spiritual. Maksud saya itu. Nah, saya tuh kayak kan saya tuh anak ini ya. Anak indie home. Eh, apa? Indigo. Yang, oh iya, itu anak indigo saya teh. Jadi saya teh kayak ada bisikan-bisikan gitu kalau tuh jodoh kamu tuh di situ. Nah, saya tuh digiring. Tadi kan saya datang gini-gini. Nah, saya tuh nyari jodoh saya sebenarnya. Giring-giring jodoh saya. Saya itu ada batu ali di sini kan. Di sini itu ada jin sama kerajaannya, Mbak. Wait a minute. Jadi kayak saya tahu Mbak itu sebenarnya cocok buat saya gitu kan. Bener, Mbak. Lebih Mbak ke teh. Ini ya, agak... Enggak, Mbak. Jadi sebenarnya ya? Tuh kayak... Mbak tuh sebenarnya cocok Mbak buat saya, Mbak. Gitu. Jadi kalau misalkan Mbaknya mau sama saya mau kasih sesuatu, mau tahu nggak kasih sesuatunya apa? Jadi kan saya tuh ahli spiritual apa? Spiritual. Iya, kan saya tuh ahli spiritual. Saya tuh anaknya di home kan ya. Apa? Indigo. Iya, anak indigo nih. Lihat nih, kan kosong nih. Kosong. Jadi, mending sekarang saya juga mau membaca kepribadian Mbak, tahu Mbak. Sebenarnya Mbak tuh sebenarnya lebih suka menyendiri orangnya ya kan?
Iya, benar. Tapi dalam hati Mbak enggak bisa hidup tanpa saya. Mana temennya, Mbak? Enggak tahu ini. Dia lagi keluar beli-beli. Saya ganggu enggak sih? Ganggu sih. Sombong amat. Oh. Kalau misalkan saya ganggu, maaf udah ganggu ya, Mbak ya. Kalau gitu berarti ini salah nih. Ya kan? Iya, enggak usah percaya itu lah, udah enggak zaman. Kenapa kan ini juga ngasih bisikan-bisikan kayak gitu, Mbak? Udah enggak zaman, itu kayak kuno gitu. Emang sekarang kalau nyari jodoh pakai apa, Mbak? Pakai Tinder. Buset. Emang Mbak suka main Tinder? Enggak sih, teman saya. Mbak dapat jodoh Mbak dari apa? Enggak tahu, saya belum nikah. Oh, belum nikah ya. Nanti saya doain Mbak cepat nikah ya. Mending sekarang kalau misalkan Mbaknya enggak mau sama saya, doain aja saya deh, doain saya aja deh. Saya minta doanya biar cepat nikah gitu. Terus jodohnya Mbak gitu. Boleh enggak? Enggak. Emang ya emang kayak gini belajar dari mana? Aku tuh sebenarnya mau belajar kayak gini tuh dulu suka aja gitu belajar-belajar gitu, terus kayak nemu gitu titik terang kayak gitu, jago pokoknya saya tuh ada turun-turunan gitu deh. Iya. Saya punya guru besar. Iya, namanya badannya besar gitu. Iya, gurunya besar gitu. Enggak, guru besar itu guru paling tinggi gitu. Oh. Namanya Udin. Oh! Terus kerjanya kayak gini. Iya, saya teh kerjanya gini, ahli spiritual. Iya, ahli kayak gitu pokoknya saya tuh. Saya bisa segalanya, pokoknya saya bisa menghilang. Tapi yang saya nggak bisa menghilang dari kehidupan Mbak aja. Mbak, kalau misalkan sendiri itu harus hati-hati Mbak sekarang, karena banyak makhluk yang tak kasat mata yang bisa masuk ke dalam tubuh Mbak. Salah satunya roh saya bisa masuk ke hati Mbak. Tapi bohong. Ya Mbak, kalau takutnya saya ganggu gitu kan, terus takut temannya ada kesini nanti saya disangka orang gila gitu. Saya mungkin Mbak bukan jodoh saya, batu alis saya salah kayaknya. Saya langsung pamit aja ya Mbak. Makasih. Oh, namanya siapa Kak? Kita belum kenalan. Namanya Nurul Abdul. Nurul itu artinya apa sih? Cahaya. Kalau Abdul? Anak. Kalau Ajis? Agung. Berarti cahaya anak Agung gitu. Jadi cahayanya teh punya si Agung. Bukan. Gimana tuh? Bentar saya arti. Pokoknya harus benar, Mbak. Oh. Ini yang jagain Mbak udah marah-marah sama saya. Jadi saya teh harus pergi itu. Udah enggak bisa, Mbak. Makasih banyak ya. Maaf banget ganggu, nanti temennya datang juga saya. Wah, ada sinyal jodoh baru tuh. Aduh. Mbak, saya pergi dulu, Mbak. Thank you.